Halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman, yaitu tentang manfaat kulit melinjo untuk mengatasi asam urat. Meski banyak yang menganggap hoax, kulit melinjo memang mengandung senyawa bioaktif yang dapat menstabilkan kadar asam urat di dalam tubuh. Senyawa bioaktif yang dimaksud adalah zat antioksidan yang mampu bertindak seperti obat asam urat jenis urikostatik, yakni allopurinol. Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim xantin oksidase yang menyebabkan penumpukan asam urat dan kemudian mengakibatkan munculnya radang sendi kronis ketika asam urat menyerang kita. Jadi sekali lagi, mungkin banyak yang menganggap bahwa kulit melinjo ini bagian dari melinjo yang menyebabkan penyakit asam urat menjadi parah dan harus kita hindari. Padahal sebenarnya ini adalah saling melengkapi. Ketika kita ingin makan biji melinjo atau emping atau daun melinjo, kita bisa menyertakan kulit melinjo ini untuk menetralkan asam urat ya. Jadi bisa sekali lagi, sangat alam memberikan sesuatu yang luar biasa untuk saling melengkapi dan menjadi solusinya adalah kulit melinjo untuk membantu mengatasi asam urat. Hal yang perlu kita ketahui ketika kita menggunakan kulit melinjo untuk mengatasi asam urat adalah tanpa efek samping. Sementara mengkonsumsi allopurinol yang tersedia di apotek bisa menimbulkan efek negatif seperti demam, menggigil, hingga gangguan di saluran pencernaan. Dan obat asam urat ini pun sekali lagi sangat berbahaya untuk jangka panjang untuk ginjal kita. Jadi mulai sekarang ini kita jangan merasa takut ketika kita ingin mengkonsumsi daun melinjo yang perlu kita ketahui itu mengandung purin yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan asam urat. Juga biji melinjonya, setelah itu kita bisa menetralkan dengan mengkonsumsi kulit melinjo, atau kita sertakan dua daun dan kulit melinjo ini kita sayur bersama, maka ini akan sangat bagus untuk menghindari asam urat kita menyerang kita. Ini berarti antara daun melinjo, biji melinjo, dan kulit melinjo itu bersifat saling melengkapi. Biji melinjo terbukti mengandung purin yang sangat tinggi sehingga akan menaikkan kadar asam urat, begitu juga dengan daunnya. Sedangkan kulit melinjo mengandung antioksidan yang dapat menurunkan asam urat menjadi normal kembali. Selain menurunkan kadar asam urat, manfaat kulit melinjo yang lain yang dapat kita rasakan karena kandungan nutrisinya antara lain kandungan dari kulit melinjo ini cukup lengkap, seperti ada senyawa beta karotin, fenolik, flavonoid, vitamin C, dan antioksidan. Selain itu, kulit melinjo juga mengandung mangan, tembaga, zat besi, zinc, dan potasium. Dengan sederet dari kandungan gizi kulit melinjo ini sangat membantu untuk kesehatan kita, dan ternyata adalah hoax bahwa kulit melinjo ini penyebab asam urat. Bahkan faktanya adalah mampu membantu mengatasi asam urat itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan...